Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube Alia dan Kalista Channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Teman-teman semuanya, di video kali ini aku bukan mau masak-masak ya, tapi aku mau beli hawa peralatan dapur aku saat aku masak di YouTube. Nah, kalian mau tahu aku belinya di mana? Aku belinya di Shopee. Nanti aku tulis ya di deskripsinya aku beli di toko mana. Nah, sekarang kita lanjut unboxing pertama. Nah, kita buka ya yang pertama. Apa ya kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat kalian yang mau beli sesuatu atau apa aja, semuanya tersedia di Shopee ya. Jadi kalian kalau mau belanja bisa di Shopee, nggak usah capek-capek keluar karena lagi pandemi kayak gini. Emang paling enak belanja online ya teman-teman. Kayak aku sekarang sih lebih suka belanja online aja daripada harus keluar rumah. Lagi pandemi kayak gini tuh kayaknya gak enak aja dan rasanya tuh takut gitu. Ini kira-kira apa ya? Ayo, apa menurut kalian? Wow, ini itu termasuk salah satu yang sering aku pakai ya kalau aku lagi masak-masak itu, dan selalu, hampir selalu aku pakai. Tadaaa, ini dia. Ini tuh timbangan digital yang selalu aku pakai. Aku lagi ngukur-ngukur buat adonan-adonannya ya. Aku pakai ini teman-teman. Nanti tulis ya di deskripsi harganya dan tokonya. Buka ya teman-teman. Wow. Tapi dia belum ada baterainya ya, jadi harus beli baterai sendiri karena aku belum ada baterai, jadi belum bisa aku pasang. Nanti aku pasang ya, beli dulu baterainya. Lumayan deh teman-teman, ini harganya nih, ada di sini harganya ya. Ini kalau aku lagi mau bikin kue-kue itu tinggal diukur di sini, enak deh, gampang. Yuk kita lanjut unboxing yang lainnya. Taraaa, ini dia. Ini apa ya? Lumayan gede. Lumayan gede. Gede ya. Buka dulu. Oh, ini ada baterainya ternyata teman-teman. Yang tadi, ini ternyata dia ada baterainya, aku lupa. Ternyata ada baterainya. Ya, nanti ya. Yang ini dulu. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Paling enak tuh belanjanya di toko online ya teman-teman, lebih mudah dan harganya pun pasti kalian tahu ya, lebih terjangkau sekali kalau beli online. Memang kalau beli online itu harus benar-benar terpercaya tokonya, kalian harus carinya. Harus teliti kalau beli online ya teman-teman. Apa ya kira-kira ini? Coba kalian tebak apa ya peralatan dapur selanjutnya yang aku beli. Lumayan rapi kan? Lihat bungkusnya. Tuh. Rapi dong, rapi dong. Tunggu dia. Ini rada ribet ya bukanya, soalnya dia banyak solatif-solatif kayak gini. Wow, susah ternyata bukanya. Tada! Apakah ini? Apakah ini? Wah, ini ternyata buat peralatan aku masak, teman-teman. Ini benar-benar, lihat tuh. Dibungkusnya aja serapi ini. Wah! Ini isinya.
ada di sini. Tuh. Pizza buat bikin pizza. Wah, rapi sekali ternyata ya bungkusnya ya, teman-teman. Lihat, sampai segini gedenya tuh. Nah, ini dia. Nih, yang buat aku masak-memasak di channel masak aku. Ini peralatannya. Karena aku belum punya buat peralatan pizza, jadi aku beli peralatan pizza ini. Ada ukuran yang kecil. Ini ada ukuran kecil, dia 3 ya. Tuh, kecil. Dan ini tuh 3, ini tuh udah ada 4. Ini buat potongan pizzanya. Seperti ini teman-teman. Jadi aku tulis ya harganya. Satu paket ini isinya 3 plus ini buat potong pizzanya. Aku tulis di sini. Harganya dan tokonya juga ya teman-teman. Ini tuh beda lagi, tapi ini tuh satu toko. Cuman beda harga ya teman-teman, kalau ini satunya paket ini isinya 3, kesini jadi 4. Tapi di tokonya satu sama toko ini. Oke, buat aku bikin pizza nanti di channel masak-masakku bikin pizza ya, insyaallah. Terus aja pantengin channel aku, jangan lupa di subscribe. Nah, ini adalah loyang untuk bikin kayak bikin kue brownies gitu ya. Aku emang belum punya sih teman-teman kayak gini, makanya aku sengaja beli. Nah, tuh. Nanti ukurannya juga aku tulis ya di deskripsinya dan tokonya juga. Aku beli di Shopee ya semuanya. Dan barangnya tuh oke banget. Jadi buat kalian yang mau beli ini buat istri kalian atau beli buat sendiri, buat masak-masak ibu-ibu muda seperti aku, bisa banget beli di Shopee untuk peralatan dapur kalian. Bikin kue, untuk masak-memasak yang lain juga bisa, beli aja di Shopee, banyak kok pilihannya, juga benar-benar banyak dan aman sekali ya tentunya, sampai dengan selamat packingnya aja kalian tahu kan, lihat rapih dan segini tebalnya. Ini tuh benar-benar manfaat banget sih buat aku, buat bikin brownies-brownies kayak gitu. Insya Allah aku bikin brownies ya. Lanjut ya teman-teman. Ini dia satu lagi. Apa, hayo. Kita buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tebak, apa, hayo. Yang jelas ini juga peralatan masak aku ya teman-teman. Ini seperti ini. Biar tidak ada yang penyok-penyok atau pecah kalau barang-barang pecahan kayak gitu ya. Lagi biar perekatnya juga sampai susah pokoknya biar aman. Jadi kalian gak usah ragu lagi kalau misalkan kalian mau beli stok, silakan, banyak kok pilihannya. Wow, aku beli ini loyang guys, aku beli loyang buat bikin bolu karena loyang aku udah agak-agak rusak ya karena udah lama. Jadi aku beli yang baru. Tuh, bagus kan? Gak ada yang rusak, gak ada yang penyok. Dan lihat wayangnya juga bagus. Jadi so aman sekali beli di Shopee. Jadi ini buat bikin YouTube masak-masak aku ya. Yeay, ini dia. Ini timbangannya. Dan tadi ada baterainya juga. Aku kira nggak ada baterainya, ternyata ada teman-teman. Nah, ini dia pertama. Tadi yang mana ya pertama ya? Oh, yang ini. Kalau nggak salah aku lupa tadi. Nah, ini dia timbangannya untuk timbang bahan-bahan adonan yang mau aku bikin, yaitu kue-kue kayak gitu. Aku tuh suka bikin kue-kue ya. Ini buat bikin bolu, entah bikin bolu apa, kalian bisa request di bawah kolom komentar ya teman-teman. Dan ini pizza
sudah komplit satu paket, isinya 3, yang kecil, yang sebesar, sama yang besar. Tiga ya, dan lengkap dengan pisau potong pizzanya. Terus ini dia. Buat bolu potong bisa, buat kotak potong juga bisa, dan ini juga bisa buat brownies yang lagi kekinian, yang lagi viral itu loh. Apa yang bikin dia? Udah beli alat-alatnya. Kalian bisa request aku bikin pizza, bolu, atau bikin brownies. Bisa komentarnya di kolom komentar ya. Kalian mau request aku bikin apa? Pizza, bolu, ya bisa bolu keju atau bolu tape atau apa gitu ya, atau bolu jadul juga bisa, dan request brownies coklat kekinian, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan sekian dulu ya video unboxing aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe tentunya, dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.